Ha, selamat datang ke podcast episod 3 bersama Kazim yang dibawakan oleh Tingkap Cafe, yang mana korang boleh datang makan breakfast bersama keluarga ataupun makan tengah hari. Ada nasi lemak, ada lauk-lauk, ada kuih muih. Kuih muih dia banyak. Kuih muih apa? Ada kek. Dia punya ayam sarigah tadi. Ha, ada kopi dia. Dia tak ada mi kari dia. Ha? Mi kari dia semua. Dengan sate. Dia dah inzal dengan mi kari tu. So tadi kecil kan aku punya podcast punya intro kan. Selamat datang ke podcast. Dia baca lagu Apple dengan Kazim nanti yang kecil yang orang senang ingat. Aku dah buat dulu. Okay, so episod ketiga kali ni dengan Kazim. Kita dah borak pasal Kazim ni. Macam mana dia orang tubuhnya Kazim tu. Macam mana dia orang kenal, macam mana dia orang contact each other, menang Battle of the Band, macam mana datang KL semua. So kita nak borak yang recent punya, baru-baru ni yang korang sekarang selalu perform dengan Atas Angin, apa Only Jiwang-Jiwang Club, dengan kita orang Malam Galau. Lepas tu apa Pak Maya Fest pun korang banyak lah mendapat event-event yang bagi aku besar lah. Sebab dia dah bukan 100-200 orang, dia yang tahap yang beribu orang. So macam mana korang punya penerimaan terhadap benda tu? Korang terkejut ke dapat main ramai orang, ataupun kau memang main dengan kecil sikit orang, ramai orang sama je? Tahu, biasa je. Biasa je. Tak ada nervous ke? Tak ada, sebab belum sebelum kau ni, cakap dengan kamera pun nervous tadi. Sebab ada mikari tu. Risau kembang kuah. Dia maknanya masa koma awal-awal dengan Kazim ni, kau memang dah pandang jauh ke situ. Tak ada juga, sebab kan masing-masing dah ada band, masing-masing pernah perform. Pengalaman. Wah, dia tak ada nervous tu sebab dia dah biasa perform dengan band-band dia. Faham. Tapi best lah, best. Best maksudnya? Dia, best lah. Kalau best. Bagi saya macam the moment, saya memang suka, saya memang pernah impi kan untuk duduk atas satu stage, and then sing along together with the torchlight yang macam ramai-ramai. Betul tu semat lah kan, kita dapat capture the moment. Macam push. Betul. Tak semua band yang ada dapat peluang macam tu. Tapi kalau kita tengok macam first time diorang perform Malam Galau Pening kan, Acik tak ada rasa macam kekok pun atas stage. Dia macam dekat atas stage tu macam dah biasa dengan crowd yang ramai orang. Bukit Bintang. Tapi masa tu belum selalu ingat Bukit Bintang. Tapi Bukit Bintang pun masa tu dah kan. Tapi Bukit Bintang pun tak adalah sampai 2,500 orang. Perangai dia kan tak malu. Betul. So dia memang Darah pahlawan. Darah pahlawan. Dia dah setakat 2,000-3,000 ni. Tak ada lah. Faham? Okay, kita borak pasal kau tak nervous lah. Tapi ada, aku pernah dengar kau cerita kat aku yang kau nervous masa praktis. Ya. Yeah. Praktis apa? Praktis apa tu? Waktu tu koma lah. Minta cover Nana Shime. So kita tak sekolah. Bukan cover Nana Shime lah, maksudnya backup, main backup Nana Shime. So kita tak sekolah, so nak turun key on the spot susah. Otak kita tak jalan je tu. Sama Nana cantik kan, lagi otak kita darah tu lambat. Okay. Tak kan. So Nana dah bagi dah everything proper, professional. PDF PDF. Everything. Minit ke berapa nak cakap, minit ke berapa nak start, minit ke berapa nak sing along. Untuk pengetahuan, Nana tak tahu lagi cerita ni lah. Nana tak tahu. Nana. Boleh suruh Nana tengok. Nana dah bagi everything. So kita macam okay, follow dia. Nana dah bagi dah key apa, lagu ni key apa, lagu ni key apa. So kita dah prepare everything. Dah macam kalau datang tu memang dah reach lah, gila lah. Dah reach gitu kan. Dah power okay, dah terror lah. Sekali sampai studio, Nana kata, "Abang Kazim nak turun lagi satu key." Allah. Macam saya steady je. Saya pakai pedal yang boleh drop. So saya main tempat yang sama lah. Kawan-kawan aku lah. Alamak. Pedal dia orang tak boleh lah kan, tak boleh nak drop. On the spot Yen dah tengok muka aku. Dara senyum. Keyboardist kan, dia boleh transpose. Dia boleh transpose. So aku tengok tangan Dara. Okay. Dia yang membuatkan benda tu lagi tak best adalah boboloh ha. Sebab dia orang praktis kat Kamar Seni. Kamar Seni. Dah lah praktis Kamar Seni. Rekod pula tu kan, rehearsal Kamar Seni dia orang rekod kan. Sebab lepas tu kita boleh dengar balik atau nak minta audio, kena bayar apa everything kan. So macam, uyo. Dia dah tengok. Tak lah, yang jaganya Kumiro. Ada jaga Kumiro, late night. Uyo, aku cakap, Kumiro, muka macam tu. Bayangkan, cinta ini muruku dimensif.
Kau ye dah macam tu seluling tomoy. Cari mana kotak ni. Aduh. Gitu je lama. Orang-orang besar dekat luar ni duk tengok ni. Lepas tu yang bestnya, ini yang dia orang cerita kat aku yang Elnia apa? Malu main salah. So dia orang plan kan volume. Slow. Sampai tak ada bunyi. Ada bunyi sikit-sikit Kat Piku Miro datang. Boleh kuatkan sikit lah. Miro kata gitar tu boleh up sikit lah. Oh, kanta lah. Kanta. Aduh. Nana pakai IM. So Nana dengar lah everything. No, sorry Nana, kita tak prepare. Eh, Nana okey, dengar okey je. Jaga hati lah tu. Jaga hati. Elok Nana gerak. Miro, I'm play a lit. Uyo. Suling tomoy. Cari yang kotak kan. Uyo. Tahi betul bunyi. Busuk. Oh. Itu okay. Roger PA Nana. PA Nana pun dah confirm lah. Kita dah discuss. Okay, confirm key. Okay, nanti Abang Kazim nanti next kita akan ada practice. Kami datang dengan penuh ilmu di dada. Maknanya lepas habis yang first tu balik pun. Balik pun, dia orang balik pun. Aku cakap kau mau practice semua key. Okay Mus, ready Mus. Besok boleh training. Aku cakap Nana, cik lagak lah. Sampai second last practice nah, dah confirm ke key tu ada nak naikkan terus. Sebab dah practice semua key. Semua kotak dah terror lah. Kalau kotak ni lepas ni pergi mana, kotak ni kata ni. Tapi kira orang kata lajulah. Laju juga. Laju untuk kau dulu. Yang macam kau cakap tadi, apa orang kata tak sekolah muzik punya orang yang tak tahu benda tu, tapi dalam masa yang orang kata masa singkat lah, seminggu kan. Tiga hari kau boleh. Sebab aku dulu aku jaga angkasa tu aku punya dulu. Aku selalu tengok orang praktis. So bila orang praktis ni orang-orang yang memang sekolah Aswara, UITM, belajar muzik. So dia orang memang muzik dari tu cakap turun senang ke, laju ke. Okay turun berapa key pun laju ke. So dia orang dah ada ilmu tu, and dia orang dah biasa dengan benda tu kan. Biasa. Untuk korang yang masa korang cerita kat aku pasal benda ni, aku impress sebab korang boleh buat benda tu dalam masa 3 hari. So benda tu bagi aku challenge, kita challenge lah. Benda tu kalau orang yang tak nak belajar ataupun tak nak try, dia takkan buat benda tu yang dia memang, tak boleh buat. Memang takkan dapat lah sebab 3 hari. Sebab benda-benda ni bukannya, memanglah orang kata benda tu passion, tapi passion pun memerlukan ilmu. Tu sebab aku dari dulu aku suka dengan korang, aku selalu panggil korang. Sebab aku rasa korang ada benda tu, tapi aku tak tahu pula yang korang ni tak belajar apa muzik. Sebab dulu aku rasa macam, Kazim ni diorang boleh je buat apa-apa benda yang kita minta tu boleh buat. Tu sebab last minute aku suruh korang nyanyi lagu Sial. Benda-benda tu sebab aku rasa macam korang boleh buat benda tu. Rupanya bila aku kenal korang, bila aku borak dengan korang, baru aku tahu macam, diorang ni sebenarnya belajar sendiri. So benda tu impresif lah sebenarnya. Bagus lah, kita tepuk tangan sikit. Tak tahu kan, baru aku tekan. Yang best lah kan, cinta ini menunggu. Aku main besar, ia main kecil yang kan. Nana turun key sampai jari dia. Jari dia macam Brock Lesnar kan. Jari yang Jaku jasa memuah. Dia macam jari The Rock kan. So di belakang sini jari dia rapat lah. Bunyi kecil cik. Itu dia slow sikit. Itu tengok muka aku. Okay lah. So sekarang kita borak pasal kita, korang punya sekarang ni and masa depan korang. Apa plan korang In future? Apa yang korang ada dalam kepala korang? Sebab aku tahu korang ada lagu sendiri, ada nak buat album. Lepas tu ada projek dengan Apple. Macam mana? So untuk sekarang ni, Kazim lah, ini bagi aku wakil lah sebagai yang lead Kazim ni. Alhamdulillah. Sekejap, memang dia lantik diri sendiri ke? Tak, memang tak. Semua orang melantik orang saya. Pasal tujuan bersama lah. Faham? Saya menang undi yang paling tinggi. Ada undian untuk Kazim apa? Saya menang PRU paling tinggi. Okay. So, Alhamdulillah untuk Kazim punya journey, kita lalu proses tu. Means proses yang di mana kita orang start daripada Battle of the Band. Kita orang main gig. Kita orang dah ada EP 5 lagu. Boleh check out kat Spotify. Yep.
So kita orang ada MV satu. Harap apa ni bos baru kita orang yang kita orang baru pass sign ni. Yes, bos. Bagilah lagi 2 3 yeah. MV kan. Yeah. Aduh. Dia tak tahu kita dah plan satu MV untuk dia orang. Ha. Dia jangan minta. Kadang-kadang tak layak buat. Kadang-kadang tak layak buat. So journey tu kita lalu lah proses tu untuk ramai orang cakap dia aku tak pernah ambil ambil tahu orang yang bukan aku kenal tak ambil port. Kawan-kawan cakap eh Muah asyik main cover tak boring ke, cakap dia sebenarnya klien yang minta itu, so aku bagi lah. Mungkin aku terpilih untuk aku ikut je apa yang klien minta. Professional lah. So kalau klien minta kau nyanyi lagu dandut, kau tak boleh bawa, kau jangan terima. Sekarang aku terima apa yang klien minta untuk main club Jiwang Rock, galau, everything. So itu aku dapat expose. Aku main lagu sendiri juga dekat event diorang. Diorang tak detector untuk main je lagu apa yang diorang bagi. Diorang bagi kebebasan untuk korang, bagi kebebasan. Lagu korang go on. Kita pun study engagement. Okay, kita try upload lagu sendiri, kita bawa dekat pentas galau. Kita nampak engagement tu, oh ini mesti crowd. Daripada 5 view, kita dapat 200 view. Ini mesti crowd yang kita main kemarin. So kita eksperimen dalam benda tu kan. Lepas Elmi post kita under Malanggala Record everything, ramai yang cakap, weh Muang serius lah nak jadi band galau ke? So aku pun cakap, relax, aku nak lalui proses tu. Hang, kalau korang nampak Kazim punya proses tu, daripada band, EP, Battle of the Band, ada EP sendiri, main gig rumah kedai, gig, dan sekarang kita dah sign. So kita dalam proses tu tau. Kita tak tahu next apa akhiran kita macam mana. Lepas sign ni kalau boom ke, hari-hari korang dengar lagu aku dekat, solo aku dekat radio, mana tahu. Betul. Aku sekarang tengah lalu proses tu. So apa saja negatif yang datang pada Kazim, aku macam simple. Kau orang, klien minta kau ni, dia bayar ni kau. Tak nak, tak payah lah. Sebab macam aku, bila ada demand tu lah korang kena supply. Betul. And benda tu yang membuat duit. Membuat duit tu bukannya untuk buat duit jadi kaya, tapi buat duit untuk korang ada, buat something material baru nanti ada duit. Betul. Bagi aku Malam Galau adalah benda tu. Sebab aku tak rasa pun, kalau sebelum ni aku bayar gig, aku bayar 100-100 je, 100-200-300. Tapi bila Malam Galau ni aku boleh dah bayar lebih sikit. Which is lebih sikit tu lah mampu untuk korang buat something, record ke benda ke. Benda-benda tu lah Malam Galau. Aku nak tanya satu benda. Sebab aku sekarang ni dalam seminggu dua minggu ni, aku rajin baca komen korang dekat TikTok. Apa perasaan Acik bila ada orang macam, dia banyak orang puji Acik, tapi ada seorang dua tu macam kecam. Salah satu yang aku terkesan adalah orang cakap kau orang India tu. Aku rasa benda ni adalah platform sesuai untuk kau explain kau tu. Sebab tak ramai tahu kau siapa. Macam kita orang dah tahu kau siapa. So mungkin kau nak cakap siapa kau. Okay, so untuk komen Rohingya tu, cik, Rohingya tu dah banyak lah, dah ada banyak. Sebenarnya dah macam banyak sebenarnya, bukan segelintir tapi almost a lot lah. Ada video mesti ada komen tu kan. So actually sometimes orang tu memang dah tahu tapi dia saja je. Dia nak cakap macam kira haters lah. For me macam ayolah, tak lah. Kita tahu kita kat mana sekarang kan. So kalau yang tak tahu, yang masih tak tahu lagi, korang ternampak video ni dan korang dengar, saya bukan Rohingya. Lepas ni saya akan nyanyi bersama dengan IC kat sini. Macam orang dah kahwin dekat nikah lah. Ataupun saya akan buat pas gantung ni. So maknanya kau terkesan ke tidak dengan komen yang macam tu? Sebab cara dia reply, aku tak rasa dia terkesan pun. Dia just play along. Macam memang kadang-kadang cakap Rohingya. Lepas tu tapi ramai orang akan bantai orang komen tu. Macam kau tak tahu ke yang kau ni benda. Saya macam tak ada. Boleh je datang, kita lepak stable, tengok IC. Macam layan je lah sembang kan. Tapi ada satu account ni marah. Ada satu account ni, dia tak habis. Dia komen, tolonglah jangan bagi anak, bukan anak bangsa kita, maju lah industri kita ni. Tolong jauhkan benda-benda macam ni. Dia macam tak nak ni lah, macam jangan bagi orang Rohingya macam ni. Dia keep komen walaupun dah komen, saya bukan Rohingya kan. Dia still komen. Tapi account tu account fake. So macam dah tahulah ni maybe datang daripada betul orang-orang yang merengki lah. Silap orang-orang yang kenal. Tapi Acik adalah dulu case kan Indian Muslim lah, masuk Islam kan? Ya, Indian Muslim.
Saya Chinese look. Oh gegap. Seorang Jason Momoa. Saya British. Seorang Jason Momoa, seorang Chinese look. Elok. Memang elok korang berdua. So kalau macam Acik sekarang ni apa masa depan yang Acik nampak? Masa yang okay, nak kejar. Okey, yang nak kejar. Saya okey, insya-Allah lah. Kalau kita depends on plan sekarang ni, maybe saya simple je. Kalau rezeki saya dekat mainstream, kalau rezeki ada, kalau rezeki saya dekat tempat lain pun saya play along, saya ikut je apa yang Tuhan dah tu kan, saya ikut je. So sekarang ni memang saya usaha keras lah untuk apa yang saya dengan label saya nak buat. Kita akan, kita cubalah, cuba. Kalau bukan dekat situ, bukan rezeki tak apalah kan. Tapi macam yang kami, macam saya dengan Kazim, kita nak versatile. Kita tak nak terlekat kat indie je. Kita nak ada material, kita nak duduk kat mainstream, kita nak rasa dua-dua scene ni macam mana. Kita nak go. So untuk maybe untuk future kita tak tahu kan. Ada Musa nak tambah apa-apa? Kami bakal keluarkan 9 lagu full album. Itu yang indie movement. Indie movement. Indie movement. Too best tu. Tapi bukan indie saja surprise. Kita dah surprise lagi besar. Dah ada surprise besar. Yang surprise lagi besar tu kita borak lah sikit kot bagi kita orang. Boleh, kot. Boleh, boleh. So Kazim sekarang diorang sedang tengah buat single baru dengan Apple Rosa. So yep. Apple Rosa akan bekerjasama dengan diorang untuk buat lagu. And aku tak tahu plan sama ada Apple kata nak sekali featuring dia juga lagu tu ke apa benda ke. Aku tak sure lagi benda tu. Tapi lagu tu dah ada. Cuma sekarang tengah dalam proses. Dia dah tulis habis lah lagu tu sebenarnya kan. Tengah macam nak record je lah. Yep. Sebab Apple sekarang tengah busy dengan Hardest Singing Show tu. Yes. Dia punya singing Hardest Singing Show tu, dia punya busy tu bukan busy yang sehari dua hari lah. Sebab kita kita tengok dia punya performance pun kita tahu ni memang makan hari punya. Benda nak kena terbang. So mungkin kita kena nak doakan dia terkeluar pun tak elok juga. Champion. Berapa minggu je lagi? Tiga minggu lagi. Dengan cerita minggu depan lagu Sumpah dan Cerita Mati Gua. Minggu ni. Jangan cakap minggu depan ke minggu ni. Kita tak tahu episode dia keluar bila. Dia confirm champion, buddy champion ni. Dapatkan dia. Sekejap minggu lepas dia baru menang 2,000. Mungkin 2,000 tu nak buat recording lagu korang lah. Betul. Ada sinar. Ada sinar. So kata-kata terakhir untuk Kazim kepada peminat-peminat baru yang baru follow Kazim ataupun yang memang daripada dulu ikut Kazim daripada Ipoh, ada kata-kata tak kat diorang? Cakap Jid. Jid, jangan lupa support Jid. Jangan hantar gambar Jid. Kantai dah Jid. Sorry. Okay, teruskan support. Bukan support kami je, support the whole industry lah. Kesedapan dan kenikmatan tu adalah subjektif seseorang. Visual dan juga audio tu sangat penting bagi kami untuk mempersembahkan kepada anda semua. Deep. Cuba tengok telefon dia ada tak dekat dalam note tu. Tapi bila-bila mana-mana dia dapat ayat. Dia ambil ayat tu kat ChatGPT. Mana-mana. Visual dan audio. Hargailah karya-karya yang akan kami persembahkan. Thank you untuk semua supporter Kazim yang selama ni ada daripada first ataupun yang baru, thank you for keep supporting us, keep supporting local music, supporting band-band yang baru nak naik ni. Kalau bukan kita sendiri dalam Malaysia ni nak support band kita, siapa lagi? Kita pun nak maju macam negara lain. Kita nak music kita ke depan. So keep on, continue support. Yang paling penting kita kena berterima kasih kepada Tingkap Cafe. Yes. Sebab dia orang dah nak tutup kan ni, tunggu kita kursi semua dah kemas. Tingkap dah nak tutup lah. Bukan nak tutup, Tingkap tu dah tutup. Hari ni kalau korang dapat kan datang. So terima kasih siapa-siapa yang nak datang PJ, tak tahu nak makan lepak mana, sampai pukul 4 petang. Datanglah dari 8 pagi sampai 4 petang Tingkap Cafe dekat PJ Old Town. Makanan-makanan dia sumpah sebab yang paling best ni. Sebab kita suka minum air. Aku dah 3 botol habis. Macam kat wrestling kan, kau tak puas hati meeting apa. So terima kasih kerana mendengarkan dan menonton. Kita punya version kita ada dekat Spotify dengan YouTube. Yep. So terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye-bye.